Masih di intermezzo. Gak bikin kepo. Kita balik lagi berbicara tentang keutamaan bulan Syawal. Tadi Ustaz sebelum jeda iklan berbicara tentang puasa. Kita tahu bahwa puasa Syawal itu 6 hari. Apakah boleh dilongkap-longkap atau harus 6 hari berturut-turut? Harus di tanggal 2 Syawal gitu ya. Secara definitif karena disebutkan bulan Syawal ada yang terakhir, ada yang dipecah-pecah. Yang penting masih bulan Syawal aja. Gitu kan? Tapi kita kan harus lihat Rasul nih. Iya. Ternyata Rasul langsung tanggal 2 Syawal. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kan, tapi 6 juga kan itu kan. 6 juga. Ya, jadi kalau yang ikut Rasul pasti pahalanya lebih gede enggak? Insyaallah. Iya, lagi banyak kue lagi kan. Iya, benar. Makan mesti banyak. Berat banget percobaannya. Heeh. Nah, ngomong-ngomong bulan Syawal 6 hari itu. Tapi boleh aja kalau misalnya dicicil gitu. Boleh secara definitif karena di bulan Syawal masih kan. Misalnya dicicil jadi kayak Senin Kamis. Boleh. Digabung boleh enggak Ustaz? Boleh gitu. Digabung sama Senin Kamis. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Beda-beda. Kecuali kalau kamu udah biasa Senin Kamis puasa, pas puasa Senin, pas puasa Syawal, double pahalanya. Oh gitu. Tapi kalau yang biasa, tapi kalau nggak pernah puasa Senin, tiba-tiba dibelin. Gitu. Udah aus aja bawaannya kan. Nah kalau misalnya kayak gitu, Ustaz, apakah ketika puasa yang kemarin kita ada yang bolong-bolong, harus dibayar dulu, atau kita boleh puasa Syawal dulu, baru bayar nanti? Ini ada dua, dulu ya? Ada dua pendapat. Ya, ada yang bilang, bayar puasa hukumnya apa? Wajib. Nah, itu diduluin katanya. Oh. Tapi di hadis sahih Bukhari disebutkan Aisyah radhiyallahu an pernah membayar batalnya puasa dia Ramadan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Di bulan Sya'ban. Di bulan biasa Ramadan. Setelah bulan Syawal. Tahunnya lanjutnya. Oh, itu boleh. Sebelum masuk Ramadan lagi. Boleh itu seperti itu. Ada riwayat begitu. Oh jadi ada dua persepsi begitu ya. Cuma kita mikir nyampe apa enggak kita. Iya, jadi betul. Sebaiknya diduluin aja gitu yang wajib ini ya. Sebaiknya. Sebaiknya didulukan saja karena kan yang namanya bulan Syawal. Karena enggak puasa Syawal dosa enggak? Sunnah. Jadi yang wajib dulu diutamakan begitu ya. Nah, Mbak Bella kalau puasa Syawal rutin enggak sih tiap tahun melaksanakannya? Kalau rutin sih baru aja sih sebenarnya ya. Karena kan aku juga ya masih ibadahnya masih inilah Ustaz. Belajar-belajar lah ya. Tapi alhamdulillah ya, nih aku tahun ini puasanya full. Alhamdulillah. Emang tahun kemarin enggak? Tahun kemarin itu aku kalau misalnya ada sakit, misalnya sakit makan, sakit banget udah deh buka. Tahun ini kemarin aku biasa habis perawatan ya, kalau perempuan tuh sakit banget tuh. Aku tahanin gitu dan memang kalau kita udah pulang umroh itu rasanya tuh kayak beda Ustaz, kayak takut. Dicas. Iya, kayak takut mau ngelakuin dosa tuh kayak takut gitu. Karena udah kesana gitu ya. Jadi aduh, ntar dulu deh ngelakuin dosa gitu ya. Tunggu sholatnya 5 waktu enggak? Insyaallah. Alhamdulillah. Kan saya bilang sholat itu satu, langka, zakat nol, puasa nol, haji nol. Ini kalau nggak ada nol semua. Iya nol semua. Begitu ada sholat jadi 1000 dia. Alhamdulillah. Oh, luar biasa. Oke, kita tadi dari tadi ngomongin puasa Syawal tahu nggak sebenarnya ini niatnya pemirsa? Main puasa aja ada nggak sih niatnya Pak Ustadz? Kita kasih tahu sama pemirsa. Puasa Syawal? Iya. Ya ada. Gimana, ada di riwayat. Maksudnya niat diucapkan. Iya, niat diucapkan kalau kita itu mau kalau di hadis enggak ada. Itu sengaja aku. Nawaitu shaum gitu-gitu tuh. Itu di hadis enggak ada. Itu kreativitas ulama menguatkan hati katanya. Sengaja aku. Makanya teman kita ada yang bilang gitu. Ngapain niat di hati kok? Nih. Kalau saya enggak ngomong nih, saya begini nih. Udah tau belum mau ngapain? Belum. Mau minum. Harusnya sih mau minum. Oh, iya. Tapi kalau saya ngomong cuma lucu nggak? Iya. Saya mau minum. Oh iya. Iya. Nah makanya di hadis nggak ada itu. Tapi ya benar juga sih. Berarti kita aja sendiri gitu ya, pemirsa ya, sengaja saya niat berpuasa. Privacy lo niat tuh. Puasa Syawal gitu ya. Pak Ustadz, berarti kalau misalnya kita puasa Ramadan, kalau niat kalau lupa niat yang nawaitu itu nggak boleh. Nggak apa-apa. Kita bangun udah mau puasa kan, soalnya udah tahu. Kadang-kadang kan ada tuh yang tuh kayak teman aku tuh dia tuh tim aku kan tuh. Kan di Quran disebutkan innallaha ma'as sabur. Allah Maha mengetahui isi hati. Iya benar. Baru kita ngomong udah dicatat ini. Iya kadang-kadang kan ini bangun kesiangan nih Ustaz. Aduh, bangun kesiangan nih lupa niat tadi enggak usah puasa gitu. Tuh orangnya tuh. Jadi lebih milih enggak puasa malah ya. Iya, lebih milih enggak puasa. Niat kan di sini bukan di mulut ya. Benar. Tuh, dengar. Jadi lebih gampang ya? Iya benar. Nah, gitu. Oke, itu dia tadi pemirsa ya. Tadi sudah dikasih sudah ada telepon. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, Bapak siapa di mana, Pak? Aji ya.
Oke, Bapak boleh volume TV-nya boleh dikecilkan dulu, dengar suara di telepon dulu, Pak, biar nggak feedback. Siapa tadi namanya? Aji. Aji Pangestu. Aji. Pak Aji dari Medan. Dari Medan. Oh, ada orang Medan juga di sini nih, Pak Aji. Silakan Pak Aji. Boleh silakan pertanyaannya, Pak. Permisi, numpang nanya. Oh, Medan ya, Medan ya. Silakan, Pak, silakan. Horas, Horas Medan. Horas, Horas. Nah, saya mau nanya, Pak, yang kemarin saya kan itu ada yang bolong puasanya. Dikarenakan yang dalam perjalanan mudik. Bukan mudik sih, perjalanan pulang kampung sebelum lebaran kemarin. Jadi gantinya itu boleh untuk sekarang nggak gitu? Oke. Dan waktunya itu bagaimana? Iya. Gitu. Terima kasih banyak Pagi pertanyaannya. Gimana tuh Kang Ika tuh? Iya, nah gimana tuh Kang? Kan Nikora sebutkan, safari, perjalanan. Kalau kamu dalam perjalanan lebih dari 90 km, boleh nggak puasa, dibayar nanti, bukan fidyah ini. Kalau fidyah tuh yang berat menjalankan, sepuh gitu ya, punya penyakit ya. Tapi kalau kalau yang begini, bayar. Lebih dari 90 km? Ya. Oke. Okay. Boleh diganti nih ya puasanya di bulan ini ya? Boleh di bulan ya? Sekarang dibayar. Oke, okay, itu dia Pak Agi tadi ya. Semoga menjawab pertanyaannya, karena mudik boleh diganti di bulan ini. Jangan lupa Pak Agi ya. Nah selanjutnya nih Reza, ada lagi nih. Apa nak? Kita habis ini mau bahas mengenai pernikahan. Nah, kabarnya di bulan Syawal itu identik dengan nikah. Dan nikah di bulan Syawal itu banyak sekali keberkahannya. Jauh dari perceraian katanya gitu. Ada dan banyak istimewanya. Betul, lah, gitu bener gak sih sebenarnya? Jangan dijawab dulu, kita juga iklan dulu ya. Udah narik nafas Kang Yuka. Tetap bersama kami di Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Satu cinta yang abadi, hanya engkau yang bisa membuatku sempurna.